Assalamualaikum. Baik, halo teman-teman semua. Berjumpa kembali tentunya bersama saya. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar WhatsApp ya. Dimana di sini kita akan bahas cara setting ulang untuk kode QR di aplikasi dari WhatsApp, teman-teman ya. Nah, jadi jika teman-teman ingin setting ulang untuk kode QR di aplikasi WhatsApp, nah di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari WhatsApp-nya seperti ini. Kemudian, jadi di aplikasi WhatsApp ini ada yang namanya adalah kode QR ya, dimana untuk kode QR tersebut bisa kita set ulang. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas. Kemudian di sini kita klik saja di bagian setelan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada profil kita, oke, di sebelah kanan atas. Nah, bagaimana cara kita untuk setting ulang untuk kode QR yang berada di sebelah kanan ini? Nah, jadi caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian kode QR-nya seperti ini. Kemudian ya, nah di sini ada menu kode saya, kemudian ada pindahi kode. Nah, jika teman-teman ingin memindahkan kode, nah kemudian jika ingin setting ulang dari kode QR di WhatsApp kita, caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas. Kemudian di sini ada yang namanya adalah setel ulang kode QR ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian setel ulang seperti ini. Dan otomatis ya, setelah kita menyetel ulang, di sini untuk kode QR Anda yang sudah ada tidak akan berfungsi. Nah, jadi artinya setelah kita set ulang untuk kode QR-nya, jadi untuk kode QR kita yang sudah lama itu tidak akan berfungsi ya, jadi kita akan mendapatkan yang baru. Nah, caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian setel ulang seperti ini. Kemudian di sini kode QR sebelumnya telah disetel ulang dan kode QR baru telah dibuat. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian OK seperti ini ya. Dan OK otomatis untuk kode QR kita sudah berubah teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa setting ulang untuk kode QR di WhatsApp ya, jika ingin setting ulang untuk kode QR di aplikasi WhatsApp. Kita masuk saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas, kita masuk di bagian setelan, kemudian di sini kita klik saja di bagian kode QR-nya. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas, kemudian kita klik di bagian setel ulang untuk kode QR jika teman-teman ingin setting ulang untuk kode QR kita, teman-teman ya. Oke, tetapi untuk ketika sudah kita setting, maka untuk kode QR yang lama itu tidak bisa digunakan, teman-teman ya. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi cara setting ulang untuk kode QR di aplikasi WhatsApp. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.